Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat. Kayaknya memang benar-benar singkat dan bisa kurang dari 2 menit atau mungkin kurang dari 1 menit. Yaitu bagaimana cara mengupdate Google Chrome. Ya, update itu baik ada penambahan security atau mungkin keamanan atau mungkin tampilan atau mungkin yang lain-lainnya ya, fitur mungkin ya. Klik yang garis 3 ini atau mungkin kalau misalnya kalian garis ya kalian klik aja. Dan kalau misalnya di sini saya titik ya, jadi kalian pencet aja lah ya, pokoknya paling pojok itu, dan kalian ke tentang Google Chrome atau about Google Chrome ya. Nah, sini nanti akan ada pengecekan versi Google Chrome-nya. Kalau misalnya ada update nanti bakal mendownload ya. Paling downloadnya cuman berapa ya? Paling 20 MB ya. Cuman enggak tahu juga kalau misalnya kalian versi lama Google Chrome-nya ya kan. Misalnya 10 tahun yang lalu saya juga enggak tahu ya bakal jadi berapa MB tuh. Mungkin bakal jadi tera kali ya. enggak bercanda. Dan setelah itu kalian exit atau restart deh, exit, terus buka lagi, dan udah versi Google Chrome kalian akan menjadi versi yang paling baru ya. Baik itu tampilan yang telah tadi saya bilang, tampilan, fitur, atau mungkin keamanan, atau mungkin yang lain-lainnya, ya kalian bisa cek sendiri lah ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Ray dari Tutorial Berkesehat, dan thanks for watching, bye-bye.